Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel kita, Sahabat Kopi, Kopista dari Lahat, Kota Agung. Oke, teman-teman, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Oke, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman kembali mereview keadaan terkini dari kopi kita, ya, teman-teman. Mungkin ada yang bertanya keadaan terkini atau posisi bahan. Oke, pada video konten kali ini saya ingin berbagi inspirasi kepada teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja. Yang di hadapan teman-teman ini adalah klon bongkok. Kembali kita awali dari bongkok. Oke, teman-teman, ini dia bongkok. Dan ada dua karakter buah. Ada yang sebesar lada dan ada juga yang seperti ini. Ini akan terjadi dua kali panen raya atau sampai dengan tiga kali. Karakter bongkok seperti ini ya, teman-teman. Dia turun. Tuh, B2. Oke, teman-teman. Ini juga bongkok. Itu yang atas B1. Bawah, B2. Tuh. Sat. Sat. Tuh, B2 bongkok. B1. Oke, di sebelah apa itu? Oh, ternyata tugu hijau. Yang bawah persi. Yang bawah ini persi ya, teman-teman. Kalah tapi pertumbuhannya dengan bongkok, dengan tugu hijau. Tugu hijaunya bagus. Oke, teman-teman, kita akan lanjut. Nih yang bawah masih lokalan ya, teman-teman. Ini lokal. Tuh punggem. Ini lokal. Yang bawah lokal. Kemudian yang atasnya stekan baru ya. Stek kembar. Metode stek kembar dari saya. Tuh. Jadi ini. Ini belum kita sortasi ya, teman-teman. Itu masih banyak selang, bunga. Tuh teman-teman, yang bawah tugu hijau sedangkan yang atas itu bongkok. Oke, kita lebih dekat. Ini tugu hijau. Tuh. Kalau mau kita hitung itu buahnya rame ya, teman-teman. Itu 40 lebih lah. Oke, set yang bawah. Set yang bawah lagi. Tuh, ada karakter yang sudah besar, ada yang seperti ini, kemudian ini juga, ini kisaran tiga kali. Nih. Tugu hijau. Balik sebelah juga masih, tuh. Yang atas itu bongkok. Oke, yang sebelah juga bongkok ya, teman-teman. Tuh, itu ada dua sambungan. Oke, mari teman-teman. Tuh, tugu hijau. Yang atasnya juga saya kembali melakukan sambungan baru. Tugu sari. Tugu sari keadaannya seperti ini, teman-teman. Saya juga belum terlalu memahami tentang klon tugu sari ini. Ini masih lancur. Ini pupus merah. Tuh. Pupus merah. Pupus
merah juga. Itu ada dua sambungan, yang bawah juga pupus merah. Itu ya, tuh. Itu ada dua sambungan. Ini pupus merah. Yang tiga itu bongkok ya. Ini bongkok, itu bongkok, yang itu juga bongkok. Coba kita mendekat sedikit. Ini tugu hijau lagi, sambungan baru, dan ini tuh sayurnya masih ada. Nih, kebun saya itu lokasinya di pinggir jalan ya, teman-teman. Di sebelah juga kopi stekan semua. Oke, mari teman-teman kita keliling-keliling lagi. Nih. Apa yang ada di depan kita? Wow, ternyata ini klon putih. Jadi karakter klon putih seperti ini ya, teman-teman. Nih. Buahnya star duluan, tapi matangnya itu berbarengan. Pandi. Pertumbuhannya tidak terlalu bagus. Nih. Ini sudah ada tunas air lagi, akan kita lakukan penyambungan kembali. Ini bongkok. Itu bongkok. Ini klon tugu hijau. Oke, teman-teman, tadi kita selesai melakukan sortasi. Tuh. Tuh. Dan inilah hasilnya. Sudah mulai kelihatan lebih rapi ya, teman-teman. Ini bongkok. Itu bahan. Ini klon pandi. Posisi buah klon pandi. Bahan. Oke, teman-teman. Jadi sekian segitu segini dulu ya teman-teman video dari kita. Perubahan. Oke, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Tidak ada maksud dan tujuan apapun, hanya ingin berbagi motivasi kepada teman-teman agar lebih semangat. Semangat lagi dalam belajar merawat kopi. Atau lebih baik lagi dalam merawat kopi, karena saya juga pemula ya teman-teman yang ingin mencoba berbagi pemahaman kepada teman-teman. Oke, saya Firgoansah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.